khusus untuk pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam Bukhari. Kita bacakan surat Al-Fatihah buat beliau, semoga Allah tinggikan terus pangkat derajatnya. Begitu pula guru saya yang telah saya ngaji kitab ini, yaitu Kiai Mahfuz bin Kiai Haji Ma'mun, semoga Allah sehatkan beliau, panjangkan umurnya, murah rezekinya, keturunannya soleh dan solehah, ilmunya bermanfaat, barokah, dan ditinggikan derajatnya terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Kita ya, kali ini kita mengkaji kitab Sahih Bukhari. Dikenal dengan kitab beliau ya, kita kenal dengan kitab Sahih Bukhari. Jadi beliau menyatakan sendiri bahwasannya hadis-hadis yang ada di dalam kitabnya ini menurut ketetapan beliau, syarat yang diberikan oleh beliau dalam syarat hadis sahih, jadi memenuhi kriteria hadis sahih. Jadi beliau sendiri yang mengatakan bahwasannya kitab beliau ini berisi tentang hadis-hadis sahih. Imam Bukhari itu adalah seorang ulama besar, pakar dalam hadis. Beliau menjadi seorang hadis ini berdasarkan petunjuk daripada gurunya. Kita sudah baca kitab Ta'limul Muta'alim. Beliau ditunjuki oleh gurunya untuk memperdalam hadis. Karena gurunya mengetahui, setelah ia ngaji kepada gurunya dan gurunya paham orang ini, yaitu Imam Bukhari, seorang yang pantas untuk mendalami hadis, jadi berdasarkan petunjuk daripada gurunya, beliau disuruh untuk belajar hadis. Memang begitu, insya Allah, kalau petunjuk daripada guru, insya Allah. Memang begitulah. Kalau kita patuh dengan guru seperti Imam Bukhari, insya Allah Allah kasih keberkahan. Begitu pula kita, nanti Allah kasih kita keberkahan. Imam Bukhari itu, beliau itu ya, kalau kita ingin tahu lahirnya kapan beliau, biar kita bisa membayangkan gitu ya. Lahir beliau itu, beliau lahir pada tanggal 13 bulan Syawal, hari Jumat, setelah Jumat, pada tahun 194 Hijriah. Tahun 194 Hijriah beliau lahir. Lalu beliau meninggal dunia pada tahun 252 Hijriah, malam Sabtu, ya, malam Sabtu, malam takbiran, malam takbiran Idul Fitri. Lahirnya hari Jumat. Lahirnya hari Jumat. Jadi kita lagi malam Sabtu, hari Jumat. Imam Bukhari ini ya, beliau ini luar biasa ya. Beliau masih muda sudah terkenal akan kehadisannya. Bahkan beliau pernah diuji oleh ulama Baghdad ketika beliau ke Baghdad.
nama beliau sudah masyhur. Lalu ada ulama, 10 ulama, masing-masing ulama membawa 10 hadis sanad dan matannya, yang dimana sanad matannya diacak-acak lalu dikedepankan. Nah, itu hadis yang sanadnya sudah diacak-acak itu. Ditanya kepada Imam Bukhari, ini bagaimana hadisnya? Jawab beliau, aku enggak kenal, aku enggak tahu. Ditanya lagi terus, ini bagaimana hadisnya? Aku enggak tahu. Sampai dengan yang ulama yang ke-10, beliau enggak tahu. Kemudian beliau paham, ini ulama pengen nguji dia. Langsung ketika itu beliau letakin semuanya itu, sanad-sanad hadisnya, di mana di mana letaknya. Subhanallah, ini luar biasa ini. Jadi an hadasana hadasana an semuanya itu beliau tahu, letakin semuanya itu. Ya, 10 ulama masing-masing 10 hadis, berarti orang berapa hadis tuh? Ada 100. Diletakin semuanya. Seapa itu apalan itu Imam Bukhari. Kalau kita satu hadis aja. Ya kemarin ini ujian, masya Allah, satu aja udah. Mana nih sanadnya? Mana sanad awal? Mana sanad akhir? Iya. Mana rawi awal? Mana rawi akhir? Begitu aja kadang kita bingung tuh. Iya. Baru belajar sih ingat. Lama-lama lupa lagi ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, ketika beliau ya tahu kalau beliau itu lagi diuji, langsung beliau letakin semuanya. Dan ketika itu ulama itu mau enggak mau harus mengakui beliau adalah orang ya ahli hadis. Begitulah orang besar. Jadi orang besar itu mengakui orang besar. Jadi kalau ada orang besar kita enggak akui, kita bukan orang besar, orang kecil. Yang kagak kenal orang besar. Jadi kalau kita pengen jadi orang besar, mengakui orang besar akan kebesarannya. Gentleman, mengakui. Dan Imam Bukhari yang dahsyatnya dicatat oleh ulama bahwasanya beliau setiap kali menulis hadisnya, setiap kali beliau menulis hadisnya, beliau diriwayatkan ya mandi dulu, lalu beliau mandi, wudu, salat 2 rakaat, salat istikharah. Subhanallah. Coba kita perhatiin. Kita perhatiin. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dengar ini Allah kasih berkah. Amin. Ulama yang luar biasa. Beliau asalnya itu adalah Uzbekistan, negara yang sekarang belahan daripada negara Uni Soviet. Luar biasa ini. Masya Allah. Imam Bukhari. Kita baca. Qala Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim bin Mughira Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh, berkata Syekh, ya, kalau Syekh itu adalah, kalau secara bahasa, manjawazal arba'ina, orang yang sampai umurnya kepada 40 tahun. Jadi kalau orang yang umurnya 40 tahun itu jadi syekh. Syekh umur itu ya. Dipanggilnya syekh. Ya. Ada orang nanya kepada saya dipanggil syekh mulu, syekh malu jadinya. Ya. Itu umurnya Bang Haji. Oh, umurnya baru tahu dia. Ya. Udah 40 tahun. Kalau secara istilah adalah man balagha rutbata alil fadli walau sabiyan,
orang yang sampai kepada martabat ahli keutamaan sekalipun masih kecil. Sobian itu masih kecil. Dalam lugatul Arab, ya, dalam bahasa Arab ada istilah-istilah tuh. Kalau orang masih di dalam kandungan namanya janin. Ya, kalau baru lahir, nah, itu namanya sobi, tiflun, zuriyatun. Ya. Ya, kalau udah mulai, ya, udah mulai besar, ya, sudah balik, namanya apa? Fatan. Dulu kita punya teman namanya Fatan, adiknya Sabil. Fatan, pemuda Fatan, ya, gulamun. Ya. Kalau umur 30 namanya ya kahlun. Umur 30 kahlun itu umur matang nih, 30 umur matang antara ya muda dan tua, ya. Umur 40 ada tua namanya syekh, laki syekh, perempuan syekhah. Jadi kalau udah 40 tua dah, kalau masih 30 masih muda. Nah, tadi sobiun berarti orang yang baru lahir. Jadi sekalipun dia baru lahir, kalau dia mempunyai keutamaan, syekh. Ya, karena tadi definisi man balagha rutbata ahlil fadli walau sobiyan, orang yang sampai kepada martabat ahli keutamaan sekalipun dia sobi, dia itu adalah syekh. Tapi ini jangan ngaku-ngaku, gue syekh nih, gue punya kelebihan. Kelebihan apaan? Ya. Yang ngaku-ngaku mah kebakar, ya. Yang ngaku-ngaku kebakar. Jadi wali aja enggak boleh ngaku-ngaku. Bagaimana mau jadi ustaz, jadi kiai mau ngaku-ngaku, ya. Kalau nabi boleh ngaku-ngaku. Supaya apa? Liuh tarom, supaya dihormatin. Kalau jadi kiai jangan kenalin kiai, kenalin ustaz, jangan. Apalagi wali, ana udah jadi wali nih. Wali apa? Wali murid, iya, ya. Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullah. Amin. Babun kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya dimulai wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahyu itu ada permulaannya. Wahyu ada permulaannya. Wa qaulullah jalla zikru, dan firman Allah jalla zikru, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di. Inna, sesungguhnya kami, auhayna, telah memberikan wahyu, ilaika, kepada engkau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama auhayna, sebagaimana kami telah memberikan wahyu, ila nuhin, kepada nabi Nuh, wan nabiyina min ba'dih, dan nabi-nabi yang lainnya setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita perhatikan uniknya, beliau kitabnya langsung aja mulai di sini, kitab bismillahirrahmanirrahim, kitab bad'il wahyi, ya. Babu kaifa kana bad'ul wahyi. Beliau enggak pakai, ya, beliau enggak pakai apa, ya, hamdalah dan
tasyahudnya, apa tasyahud, apa namanya, syahadat. Beliau enggak pakai hamdalah, enggak pakai syahadat. Ya. Di sini dijawab oleh pensyarihnya, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di antaranya itu adalah ya, karena intinya itu adalah permasalahannya itu apa? Al-ghurudu minha al-iftitah bima yadullu 'alal maqsud. Maksudnya tujuan itu adalah membuka dengan sesuatu yang menunjuki atas yang dimaksud. Jadi yang penting itu ya, di antara jawaban beliau adalah tujuannya apa? Tujuannya adalah ini. Maksudnya apa? Niatnya apa? Jadi apa? Yang penting adalah niat. Mau dimulai dengan ya hamdalah ya ataupun tidak, ataupun tadi ya syahadat, yang penting niatnya apa? Niatnya apa? Innamal a'malu binniyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah membuat surat itu enggak pakai alhamdulillah. Enggak pakai dua kalimat syahadat, ya. Langsung aja bismillahirrahmanirrahim, langsung duduk poin. Dan juga jawabannya, karena ini kan ada, karena ada sebuah hadis yang mengatakan kullu amrin zibarin la yubdahu fihi bihamdillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang mempunyai hal yang penting, dianggap penting dalam agama, tidak dimulai padanya dengan alhamdulillah, maka dia itu sedikit berkahnya. Dan juga yang kedua, sabda Nabi, kullu khutbatin laisa fi asy'adatun fa iya kal yadil jazma'i. Setiap khutbah yang tidak ada syahadatnya, maka dia itu seperti tangan yang terputus. Maksudnya qalilul barakah. Dijawab ya oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau memahami ya, beliau ini banyak sekali membela Imam Bukhari, ya, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa? Karena ya, dua hadis ini tidak masuk kriteria syarat hadis sahih oleh Imam Bukhari. Enggak ada ya. Itu di antaranya jawaban-jawabannya. Artinya apa? Ya. Imam Bukhari pasti mempunyai alasan kenapa beliau tidak memulai kitabnya dengan alhamdulillah dan dengan dua kalimat syahadat. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Nanti kita lanjutin lagi. Nanti baru kita baca hadisnya.